Halo semua, hari ini saya akan mencoba membuat animasi sebuah karakter melakukan lompatan di Flickbook dan akan saya buat dengan cukup sederhana. Di sini saya akan membuat 11 gambar untuk menghasilkan animasi lompatan. Gambar pertama, posisi berdiri normal, saya gambar dengan pensil dulu lalu diterangkan dengan pulpen. Gambar kedua, agak sedikit menunduk karakternya. Jangan lupa di setiap kertas atau gambar kita tulis nomor. Gambar ketiga, posisi lebih rendah dan kaki membentuk kuda-kuda bersiap untuk melakukan lompatan. Gambar keempat, posisi karakternya sudah berpindah dengan posisi badan lurus meluncur ke atas. Gambar kelima, posisi karakter berada di udara dan semakin tinggi dengan kaki ditekuk ke atas. Kita bisa memberi sedikit efek di kaki setelah karakternya meluncur ke atas agar terkesan lebih bertenaga. Efek seperti ini sering kita lihat di anime atau film kartun. Gambar keenam, posisi karakter sudah mencapai ketinggian maksimal. Kakinya ditekuk ke atas dan agak lurus ke depan. Gambar ketujuh, posisi akan turun ke bawah. Gambar kedelapan, karakter bersiap akan mendarat dengan posisi kaki lurus ke bawah dan tangan di atas agar tubuh tetap seimbang. Gambar ke-9, posisi sudah mendarat, kaki membentuk kuda-kuda seperti berjongkok, dan tangan lurus ke tanah seakan-akan menahan tekanan saat jatuh. Gambar ke-10, posisi bangun dari jongkok, badan agak setengah menunduk. Terus, gambar yang terakhir, karakter kembali ke posisi berdiri normal. Pada saat jatuh, kita buat juga sedikit efek seperti pada saat meluncur di gambar sebelumnya. Dan saya warnai sedikit dengan pensil agar terlihat lebih kontras. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Buat teman-teman yang ingin mencoba, di akhir video ini saya sudah menyiapkan contoh gambar pola dasarnya. Mungkin untuk gambar karakternya bisa dibikin lebih keren lagi, misalnya dengan menambahkan rambut atau memberi pakaian lengkap pada karakternya. Cukup sekian tutorial membuat animasi karakter melompat dari saya, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa bantu like dan subscribe video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.